makin kece. Kenalan dong, nama saya Boim. Jangan mau sama Boim, mendingan sama saya aja. Orang top seperti saya sering disirikin. Mau kenalan nggak? Saya Lupus, punya radio 2 ban. Lupus. Ya jadi ya nih si Boim. Kok gue jadi kambing hitam terus sih? Lah, emang lu kambing? Oh iya, saya orangnya sip kok. Kaya lagi. Gimana gak kaya? Kalau habis makan permen karet, langsung saya buang. Ya kayak di dia nih si Boim. Suka dipungut dan digunyah lagi. Heh, nah kalian semua pada kayak anak kecil. Mending pacaran sama saya aja cewek manis. Haram gue makan permen karet. Tahu gak? Alah, dan kamu pasti akan merasakan kehangatan begitu jatuh dalam pelukanku. Saya ini orangnya dewasa, jantan. Eh, Ji, emangnya martabak pakai anget segala? Blok M habis. Ayo, blok M. Habis, blok M. Blok M, habis. Rian Hidayat merupakan aktor populer di era 1980-an dan 1990-an. Wajah gantengnya menghiasi banyak judul film dan digandrungi kaula muda pada masa itu. Pria kelahiran Praha, Cekoslowakia, 11 September 1970 ini memiliki darah campuran. Sang ayah Insinyur K.A. Hidayat merupakan orang Indonesia. Dan sang ibunda, Eva Jarizopa, berasal dari Republik Ceko. Dalam dunia film, Rian mulai karirnya sejak kecil lewat film Anna Maria yang rilis pada tahun 1979. Dalam karya garapan sutradara Hasmanan ini, Rian beradu akting dengan Marini, Dana Kristina, dan Ratno Timur. Setelah itu, karirnya sebagai bintang cilik berjalan mulus dengan membintangi film Nakalnya Anak-anak di tahun 1980, Lembah Duka 1981, Sang Kuriang 1982, dan Midah Perawan Buronan 1983. Ini cakap bukan kelinci tuh, Mak. Ambil, Mak. Wah. Mak selalu merasa bangga menerima hasil buruanmu. Jaga Sona putraku. Tapi kadang-kadang Mak merasa cemas. Kau terlalu berani memasuki rimba ini seorang diri. Cemas? Cemas kenapa, Mak? Kenapa mesti takut? Kan ada si Tumang. Rimba ini kan sudah menjadi dunia Jaka, juga dunia Emak. Kehidupan di rimba sangat buas. Alangkah bahagianya kehidupan kita. Seandainya engkau benar-benar masih mempunyai seorang bapak. Bapak, kata Mak, bapak kan sudah sirna dari bumi. Bapakmu sudah tewas dengan gagah berani di medan laga. Kasihan bapak ya, Mak. Benar, anakku. Ah, itu kan sudah kehendak Sang Hyang Rumuhun. Tumang selalu menjaga Jaka. Bagi Jaka, ia adalah sahabat. Juga seorang ayah. Jaka. Memasuki remaja, pria berdarah Indonesia Ceko ini makin melejit saat menjadi pemeran utama di film Lupus 1, Tangkaplah Daku Kau Kujitak, yang rilis di tahun 1987, dan Lupus 2, Makhluk Manis Dalam Bis, yang rilis di tahun 1987 juga. Pernah beradu akting dengan Ria Irawan
di dalam film Anak-Anak Gas yang rilis di tahun 1988. Masa yang indah, masa remaja, kala hati menuju kebebasan. Dalam mata marah, dalam sikap sedang bicara, tahun 1990-an menjadi masa kejayaan Rian Hidayat. Wajahnya sering muncul di berbagai cover majalah anak muda. Dan pada zamannya Rian Hidayat menjadi idola kaum muda waktu itu. Dia pun tetap eksis membintangi sejumlah film, termasuk melanjutkan perannya sebagai Lupus dalam film Lupus 4 dengan titel Anak Mami Sudah Besar yang rilis di tahun 1991. Dan Lupus 5 dengan titel Ih Serem yang rilis di tahun 1991 juga. Seiring kepopulerannya, nama Rian Hidayat juga dikabarkan menjalin asmara dengan penyanyi top di era 1990-an, yaitu Nika Ardila. Sang aktor pernah beradu akting di film Ricky Nakalnya Anak Muda yang rilis di tahun 1990. Dan sempat juga menjadi model video klip Nika Ardila yang bertajuk Suara Hatiku di tahun 1995. Tapi sayang, kedekatan mereka berdua tak banyak yang tahu dan masih menjadi misteri hingga saat ini. Hanya saja Nika Ardila menaruh kagum akan sosok Rian Hidayat, dan sebaliknya Rian Hidayat kagum akan sosok Nika Ardila. Kunaon maneh, nempo jurig. Gua udah tebak deh, kalau lo nongol kemari, yang ngeliat dia, pasti lo bengong. Siapa tuh, Dot? Lo benar-benar gak sehat lo, Dot. Ada barang baru kayak gitu lo gak lapor ke gua. Cuma kayaknya gua pernah ketemu. Kenapa? Kayak pinang dibelah dua ya, Mas Sita. Dia baru datang dari Garut, bokapnya pindah tugas kesini. Maksud gua... Lo mau gue kenalin? Jangan ah. Jangan ragu-ragu. Bedegong. Ricky. Dita. Lid. Kita ganti pakaian. Yuk, saya tinggal dulu ya. Oke. Gila. Mirip banget doi. Kumaha? Ricky tuh ternyata baik ya, Wi. Halo, Lita. Kayak gak tahu aja. Cowok kan isinya juga begitu. Dia... Kalau baik begitu, pasti ada maunya. Tapi gue rasa, dia lain loh. Mana mau kasih lihat belangnya? Ricky tuh ternyata hatinya baik loh, Wi. Gue rasa, lu udah mulai jatuh cinta nih. Ya, cuman gayanya aja yang urakan. Bener sih. Ada mama. Saya kangen. Hati-hati loh. Hah? Banyak ulat bulunya. Ih. Hah? Hey. Kamu enggak bener-bener kan? Di sini enggak enak. Ntar kalau ada orang gimana? Saya masuk ya. Jangan. Bahaya. Kamu baik. Kamu juga. Har, kunaon? Tas nangis?
si gelis. Kunaon pantun candi tutup. Papamu memang begitu, suka emosi. Jangan nangis lagi, ya. Bobonya bager. Tapi saya sayang kamu, Lid. Bener, gak gombal. Oke, swear. Tapi gak usah pakai dicium, saya juga suka. Gak seru. Bibir kamu rasa coklat. Emang saya habis makan coklat? Oh ya? Kurang lagi merem? Main susut aja. Kamu nekat. Abis kalau gak gitu, gak dapat. Taruh mas gue meriksa. Kamu pulang deh. Tapi sun saya dulu dong. Saya pulang ya. Sayang, Rian Hidayat tak memiliki masa hidup panjang. Di tengah kejayaannya sebagai aktor tanah air, dia meninggal dunia karena sakit tipes pada tanggal 8 Februari 1997. Rian dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Jeruk Purut, Jakarta Selatan.